Hi guys, welcome back to my channel Rudy Elvia. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku tuh sebenarnya lagi nggak ada kerjaan sih ya, sambil ngurus Dede. Jadi aku mau bikin video manfaatin barang-barang bekas untuk dijadikan barang yang bermanfaat. Nah, jadi kali ini aku tuh punya banyak banget bekas dari kemasan Scarlett body scrub, dan ada dua lagi ini body shower dari Scarlett. Karena aku secinta itu sama Scarlett sampai banyak banget bekas-bekasnya. Ini sebenarnya tuh ada 5 ya, cuman yang benar-benar masih bagus tuh ada 2. Yang lainnya tuh emang udah gak bisa dipakai buat ini karena udah lama banget aku pakai Scarlett. Jadi aku tuh mau mindahin bunga sama mindahin lidah buaya ke tempat ini. Yuk kita lihat sama anak aku juga sambil memperkenalkan alam kepada anak aku. Yuk, tonton terus videonya. Nah, jadi aku tuh kan suka banget sama lidah buaya kan, sama di situ ada daun mint. Nah, aku mau ganti potnya di pot Scarlett itu biar lebih cantik karena kayak kurang enak dilihat gitu doang pakai plastik kayak gitu. Nah, yuk kita mulai. Kita ambil dulu nih. Nah. Tuh, Baby Kaira. Hey. Hey. Baby Kaira. Hey. Eh, mau mainan enggak? Mau mainan tanah enggak, sayang? Mau ya? Biar enggak jijian ya. Iya. Nah, terus kita ambil embernya nih yang isinya lidah buaya. Tuh kan cantik banget, sumpah ada 2. Deket-deket Umi aja. Eh, mau mainan enggak? Mau mainan tanah enggak? Mau. Yuk. Yuk. Nih, Ade lagi belajar jalan nih, udah 1 tahun ya. Ade duduk sini. Tuh. Ade duduk sini. Nah. Oke, Auntie Uncle. Ade mau mainan. Nah, awalnya kita siapin dulu 2 bekas dari Scarlett ini yang sudah dibersihkan ya, teman-teman. Nah, nih. Masih bagus banget karena aku jaga ya, teman-teman. Nah, terus masukin deh, tangannya masukin deh. Sini sayang. Nih, 1. Yeay. Masukin. Masukin lagi. Yeay. Lagi. Masukin sayang sendiri, bisa enggak? Berat ya kalau gede-gede. Masukin. Yeay, pinter. Nah, di sini di Bebek Kaira happy banget karena dia pertama kali mainan kotor-kotoran kayak gini. Udah. Nah, sekarang kita pindahin nih lidah buaya yang lucu-lucu ini. Ya, mau masukin situ. Oke. Adek mainan. Ye. Nah, terus kita ambil nih. Ya, nih Dek. Kita ambil ya lidah buaya yang kecil-kecil ini ya, kita pindah ya. Nah, kita pindah. Siapa yang kentut? Nah, dapet Ade. Apa ini? Yeay. Apa nih? Coba pegang. Hah? Ada durinya. Nah, kita masukin aja ke sini. Masukin lagi, Nak, tanahnya, Nak. Masukin lagi, pegang. Pakai tangan ini. Pakai tangan kanan. Tangan kanan. Kanan. Yuk, 1 2. Stop. Tuh, kita isi deh.
adiknya pengen mainan ini nih. Nah. Yeay. Udah cantik deh lidah buayanya. Tambahin lagi dikit lagi. Tuh. Cantik deh. Yeay. Jadi kira senang. Cantik ya? Nih, cantik ya? Yeay, Dede Kaira bisa mainan. Hari. Tuh, jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, ini ada satu lagi bekas dari potnya. Pot dari body scrub, aku mau pindahin. Pindahin apa, Dek? Ini ya. Jelek ya pakai plastik mah, ya, Dek. Nah, ini daun mint. Oh. Nih, pegang. Masukin lagi. Hore, bisa. Masukin lagi. Pegang lagi. Masukin sini. Masukin sini. Ini ambil dulu. Cabut. Cabut deh. Gimana cabutnya? Nih, ini daun mint ya, tumbuhin daun mint. Ya, Adek. Ayo jalan. Nah, kita pindahin ke sini ya, Dek. Aduh. Kita pindahin. Kan cantik. Kan bagus. Yeay. Yeay-nya gimana? Yeay. Taruhin batu. Jangan dicabut. Nih, taruhin batunya gini nih. Tuh, terus taruhin batu-batu cantik deh. Yeay. Ada sini deh. Nah, udah jadi deh. Tuh. Cakep banget. Ini pohon lidah buaya dan pohon daun mint. Ya. Ini tuh kalau mama aku suka buat campuran kalau bikin teh ya, daunnya diambil terus dicuci, celupin ke teh, itu berasa banget bau mintnya. Terus daunnya juga wangi mint gitu loh. Emang seger kalau pagi-pagi cium ngehirup aroma mintnya. Ya, cantik banget. Dan di samping ada kucing sedang tidur. Meng, enak banget, Meng. Nah, jadi tempatnya jangan dibuang ya, teman-teman. Jangan dibuang karena ini tuh bisa bermanfaat untuk yang lain. Nah, jangan takut kotor juga. Nih Dede Kaira lagi mainan tanah. Ya, Dek. Bermain dan belajar. Tuh, Adek. Adek mainan apa, Nak? Mainan tanah. Yeay. Nah, terus aku mau taruh lagi di atas kayak tadi. Ini cakep banget ya, teman-teman. Tuh. Taruh di sini. Satunya juga di sini. Tuh. Cakep banget. Nah, cakep banget kan? Tuh. Varian terbaru, teman-teman pasti tahu kan. Apalagi ini bagus banget, rekomend banget untuk teman-teman yang suka aroma kopi. Nah, ini aku beli lagi di Scarlett. Nah, di sini ada body scrub dan body shower scrub. Ini yang varian kopi. Sumpah ini tuh baunya kopi banget. Aku jatuh cinta banget sama baunya karena benar-benar kopi alami. Wanginya tuh kopi tapi wangi gitu, gimana sih jelasinnya, pokoknya teman-teman coba aja sendiri gitu ya. Ini tuh varian terbaru dari Scarlett, lihat. Ini udah aku pakai ya teman-teman, tuh udah tinggal segitu. Dan aku mau review dua-duanya nih, body lotion yang Jolly yang kemarin udah pernah aku review. Nanti
nanti aku bakal review kembali untuk teman-teman yang masih penasaran sama produk Scarlett, yang masih ragu sama produk Scarlett. Nah langsung aja, jadi aku mau review yang pertama ini body scrub yang varian kopi dulu. Sumpah baunya kopi banget, aku suka. Nah oke, kita langsung aplikasiin aja. Jadi body scrub dari Scarlett ini dia mengandung vitamin E dan glutathione. Nah teksturnya tuh lembut banget, nggak sakit. Kalau pas diaplikasiin ke kulit dia tuh lembut dan langsung nge-blend gitu. Butiran-butirannya juga sama sekali nggak bikin sakit di kulit. Oh. Nah untuk manfaatnya dia tuh membantu mengangkat sel kulit mati, membantu mengembalikan kelembapan tubuh, membantu mencerahkan kulit tubuh, membantu memperlancar aliran darah di dalam tubuh, dan yang tentunya dia tuh sarana sebagai relaksasi tubuh, membantu meningkatkan kadar hidrasi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi dia tuh mengangkat sel kulit mati, lihat. Keangkat semua sel kulit mati aku, butiran-butirannya. Kelihatan kan, teman-teman? Tuh. Tapi nggak sakit sama sekali. Nah, setelah pakai ini, kita basuh terlebih dahulu. Aku mau basuh dulu ya. Nah, ini udah dibilas ya, teman-teman. Lihat, lembut banget kulit aku. Dan perbedaannya udah kelihatan dong. Nah, gunakan body scrub ini seminggu 2 kali aja ya, teman-teman. Nah, setelah pakai body scrub yang tadi, lanjut pakai body shower scrub dari Scarlett juga. Body shower scrub ini, dia juga di dalamnya ada butiran-butiran. Nih, ada butiran-butiran scrubnya. Fungsinya itu untuk memaksimalkan pembersihan tubuh, membantu mengangkat sel kulit mati pada tubuh. Tuh, lihat. Dia tuh ada butiran-butirannya. Dia membantu mengangkat sel kulit mati pada tubuh, membantu kulit lebih halus setelah dieksfoliasi, membantu melembabkan kulit, dan yang pastinya mencerahkan kulit tubuh. Teman-teman pasti tahu ya glutathione dan vitamin E. Nah, glutathione itu suatu formula yang dapat mempercepat pencerahan tubuh dan melembabkan. Nah, vitamin E juga dia untuk menjaga kesehatan kulit, melembabkan dan menyehatkan dari dalam juga. Yang pastinya produk Scarlett ini bisa dipakai untuk semua jenis kulit, dan produk Scarlett itu aman digunakan untuk bumil dan busui ya, teman-teman. Jadi jangan perlu khawatir yang bumil busui ingin pakai perawatan Scarlett, perawatan tubuh tapi takut karena lagi hamil. Jangan khawatir, karena produk Scarlett ini aman untuk bumil dan busui. Nah, ini udah dibilas ya, teman-teman. Tuh, lihat. Masih lebih cerahan ini karena sesuka itu. Oh my god, oh my god. Nah, kulit aku tuh lebih kenyal, lebih halus, lembut, dan wanginya wangi kopi. Tapi bikin badan kita tuh seger, wanginya tuh kopi tapi seger gitu loh, teman-teman. Pokoknya makasih Scarlett udah munculin wangi kopi yang aku suka. Nah, ini tuh hasilnya, ini tuh belum pakai hand body ya guys, belum pakai body lotionnya. Karena kenapa aku tuh selalu nge-review Scarlett, karena sebagus itu. Jadi teman-teman yang masih ragu, buruan coba produk ini. Nah, langsung aja yang penasaran. Ini aku pakai varian Jolie. Nah, ini aku baru buka yang baru karena yang kemarin udah habis. Yang kemarin aku review itu udah berapa bulan yang lalu gitu kan. Nah, kita langsung pakai aja. Nah, seperti ini secukupnya aja. Terus kita blend, kita aplikasiin, dan lembut banget, guys. Nah, untuk varian Jolie ini wanginya tuh wangi banget. Ini wangi banget, guys. Nah, diaplikasiin aja ke kulit. Dan body lotion Scarlett ini dia mengandung glutathione dan vitamin E, yang mana teman-teman udah tahu ya kandungan glutathione dan vitamin E itu dia untuk mencerahkan dan melembabkan kulit. Nah, manfaat dari body lotionnya ini dia tuh membantu melembabkan kulit, mencerahkan kulit, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberikan keharuman yang tahan lama. Siapa yang gak jatuh cinta coba dengan produk Scarlett ini, karena emang dia tuh body lotionnya wanginya awet banget, tahan seharian. Nah, coba lihat perbandingannya, guys. Tuh, ini tanpa edit-edit ya guys, kalian lihat sendiri teman-teman. Udah langsung secerah itu, nih lihat, lembut dan gak ngeblok, gak kayak foundation gitu loh. Tuh, lihat. Ini aku gak pakai lighting, gak pakai apa-apa, ini pakai cahaya lampu biasa karena ini udah sore. Tuh, lihat. Bagus banget. Ini yang belum pakai rangkaian Scarlett tuh lihat gelap banget, kusam. Dan ini langsung secerah itu setelah pemakaian produk Scarlett.
Tuh lihat, karena aku juga pakainya secara rutin ya teman-teman. Bagus banget, ya Allah. Bukannya lebay ya teman-teman, tapi emang sebagus itu, sesuka itu aku sama produk Scarlett. Pokoknya buat teman-teman yang mau order bisa langsung cek Shopee-nya atau IG-nya. Nanti aku bakal taruh di description box di bawah ini, oke? Okay? Nah, untuk pahem bodinya kalian bisa dipakai setiap hari setelah mandi biar wangi, biar pasangan kalian tambah lengket, biar teman-teman di sekitar kita juga nyaman karena wanginya itu loh. Cukup sekian video review Scarlett dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.